pernyataan sikap peserta konferensi perempuan HKBP. Kami seluruh peserta konferensi perempuan HKBP yang ke-10 yang berkumpul dan bergumul di PA Raja dari tanggal 1 sampai 4 Agustus dengan ini menyatakan 1. Bahwa perempuan HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua dengan berperan aktif dalam pelayanan di Huria, Resort dan distrik masing-masing sehingga menjadi the best force untuk melakukan transformasi yang ekumenis dan inklusif yang dapat dirasakan di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa dan negara kita. 2, bahwa perempuan HKBP mengakui kesetaraan manusia di hadapan Tuhan dengan mengimplementasikan Gender Justice Policy LWF 2013 untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Perempuan HKBP menyuarakan pentingnya kepemimpinan perempuan di HKBP dengan membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai posisi kepemimpinan di gereja dan masyarakat. 3, bahwa perempuan HKBP berperan aktif mengatasi berbagai ancaman global seperti krisis ekologi dan pemanasan global, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, dampak teknologi digital dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yaitu judi online dan berbagai kejahatan cybercrime. 4, bahwa perempuan HKBP bersinergi melakukan pendampingan psikologis, konseling pastoral dan advokasi, perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui nomor hotline pengaduan, pendirian rumah aman yang berjejaring dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. 5, bahwa perempuan HKBP proaktif meningkatkan perekonomian keluarga melalui penggiatan UMKM di Huria, Resort dan distrik dengan memanfaatkan teknologi digital. 6, bahwa perempuan HKBP proaktif melestarikan ekologi dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, asri dan nyaman seperti penanaman satu pohon oleh satu orang perempuan dalam satu tahun. Juga pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse and recycle. 7, bahwa perempuan HKBP menyerukan perdamaian dan keadilan, menentang diskriminasi, rasisme dan radikalisme serta menyuarakan agar perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina di jalur Gaza dan di beberapa wilayah lainnya segera dihentikan. Perempuan HKBP, hebat!